Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Rencana penghapusan BBM jenis premium di Kalimantan Selatan dan Tengah menuai protes sejumlah masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat KAKI datangi kantor cabang Pertamina Wilayah 5 di Jalan Lambu Mangkurat meminta rencana tersebut dievaluasi. Puluhan orang dari LSM KAKI datangi kantor Pertamina Wilayah 5 di Jalan Lambu Mangkurat, Banjarmasin, Senin pagi. Mereka meminta wacana penghapusan BBM jenis premium untuk Kalimantan Selatan dan Tengah dievaluasi, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan BBM bersubsidi tersebut. Selain itu, massa juga meminta pihak Pertamina melakukan pengawasan ketat terhadap SPBU terkait pelangsiran BBM premium yang diduga dijual ke industri. Mereka juga berharap adanya regulasi agar masyarakat mudah mendapatkan BBM bersubsidi dan meminta kuota jenis premium ditambah. Kami menghendaki regulasi kebijakan Pertamina untuk menghilangkan BBM tersebut dievaluasi dan ditunda. Kedua, untuk kuota jenis premium tersebut segera dinaikkan. Artinya, intinya kami menyampaikan aspirasi ini bahwa BBM-BBM jenis premium tersebut yang rencana dialihkan oleh Pertamina dengan Pertalite segera ditunda. Mungkin itu. Menanggapi aspirasi massa, pihak Pertamina mengaku wacana penghapusan BBM jenis bensin untuk Kalsel Tank masih belum ada. Sementara terkait pengawasan BBM bersubsidi, Pertamina meminta kerjasama semua pihak agar BBM bersubsidi bisa dirasakan masyarakat banyak. Pada prinsipnya sih, setiap aspirasi yang disampaikan telah kami catat dan kami tampung. Karena sehubungan dengan di sini adalah kantor cabang di mana operasional dan sales adalah kegiatan yang kami lakukan, maka untuk setiap ada program dan kebijakan, kami menginduk dari pusat. Sehingga aspirasi yang tadi telah disampaikan, maka akan kami tampung untuk sampaikan ke kantor pusat. Sebelumnya, rencana penghapusan premium sempat disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disebutkan Pertamina akan menghapus bensin jenis premium pada awal Januari lalu. Yang rencananya kebijakan tersebut mulai dilakukan di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan.